Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my channel sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya nak tunjukkan kepada anda bagaimana cara untuk kita buat bayaran balik PT-PTN kita secara online dan mudah. Jadi menggunakan akaun CIMB lah. Okey, bagi yang ada akaun yang lain boleh juga cuba, tapi yang video kali ini saya nak tunjukkan menggunakan akaun CIMB Click. Jadi CIMB Click ni dia lebih mudah sedikit. Alright? Jadi jom sama-sama saya tunjukkan pada anda bagaimana untuk buat bayaran balik pinjaman PT-PTN okay, secara mudah. Okay, jom. Okay guys, so seperti saya cakap tadi, saya akan tunjuk kepada anda okay, bagaimana cara untuk kita bayar okay, PT-PTN kita. Okay, bagi yang mereka sambung belajar dulu, okay, so ini adalah kewajipan kita. So bila kita berhutang, so kita wajib untuk membayarnya lah. Okay, so hari ini saya nak tunjuk kepada anda bagaimana cara mudah untuk kita bayar duit PT-PTN kita. Alright? So menggunakan CIMB Click, okay. So kalau ada akaun lain pun boleh juga, tapi yang saya buat ni khusus untuk CIMB Click lah, okay. So kalau ada CIMB Click ni dia lagi mudah. Okay, masuk password anda. Okay. So dia akan keluarlah paparan kita macam ni. Right? So anda pergi dekat sini nampak? Pay bill. Right, pergi kat pay bill ni. Dekat sini anda tulis PTPTN. So ada PTPTN simpanan pendidikan, bayaran balik pinjaman pendidikan. Okay, bayaran balik pinjaman pendidikan. Okay. Yang ni lah, yang tengah-tengah ni. So kita nak bayar balik. Okay, kita bayar balik. Dan ni masukkan nombor IC anda. Okay, nombor telefon. So guys, ni masukkan amountnya. Berapa anda nak bayar. Okay, Alhamdulillah saya diberikan rezeki dalam trading. Okay, so kita nak langsaikan dah hutang kita ni. Okay, so kalau ada duit, tuan-tuan dan puan-puan, anda bayarlah hutang-hutang anda ni. Alright. Kita bayar 200. Alright. Okay. Okay. So make payment lah. Jadi kat sini amount kita bayar 1200. Okay. Ni saya nak bayar langsam terus. Saya tak nak fikir. Kan. Nak terus bayar. Ada duit je kita bayar je. Alright. Okay. Kat sini adalah detail kita. So dekat sini tunggu TAC number lah. Okay, so nombor TAC dah sampai kat sini. Okay. Kita masukkan nombor TAC ni. Okay. So confirm. Dalam kiraan 3, 2, 1. Tekan button subscribe sekarang. Subscribe, subscribe. Okay, continue. Okay, so dekat sini PTN bayaran balik pinjaman pendidikan. Okay, kat sini detail anda lah. Okay, so saya dah bayar 1200. Okay, bukan sebulan. So saya Alhamdulillah ada duit je, kita terus bayar. Okay, ada duit je terus bayar. Sebab ni adalah kewajipan kita. Bila kita berhutang, tuan-tuan puan, anda perlu bayar. Okay, kalau ada rezeki lebih, bayar lebih. Okay, so ni
duit penitian ni adalah duit hasil daripada trading. So biar duit trading yang bayar hutang-hutang kita ni. Okay, macam tu cara ni lah. Right. Okay, jadi itu saja tuan-tuan dan puan-puan, cara untuk kita buat bayaran balik untuk PT-PTN anda. Okay, jadi semoga bermanfaat video ni. Okay, semoga ia membantu anda juga bagaimana untuk membuat bayaran balik pinjaman PT-PTN anda secara online menggunakan akaun CIMB. Okay, jadi saya Putra Nur Shahlam. Terima kasih. Peace you.